Pemirsa, aksi kapal Coast Guard Tiongkok yang mengawal nelayan melakukan penangkapan ikan ilegal mendapat reaksi dari patroli perbatasan. KRI Ciptadi menghalau kapal-kapal Tiongkok tersebut keluar dari wilayah Laut Natuna Utara. Kehadiran kapal Coast Guard Tiongkok di perbatasan zona ekonomi eksklusif di Laut Natuna Utara mendapatkan reaksi dari KRI di perairan tersebut. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis 2 Januari 2020. KRI Ciptadi 381 yang melakukan patroli mendeteksi keberadaan kapal yang ternyata adalah kapal Coast Guard Tiongkok. Kapal Coast Guard Tiongkok ini mengawal kapal ikan Tiongkok yang menangkap ikan secara ilegal. Komunikasi dilakukan untuk mengusir kapal ikan serta mencegah pengawalan kapal Coast Guard Tiongkok. Koarmada 1 berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok menjaga kedaulatan wilayah dan keamanan di kawasan perbatasan.